Jadi di sini tuh dulu pernah ada kayak tukang tenda dulu masang tenda di sini. Terus berhubung pagar ini dikunci kan, digembok. Jadi dia naik lewat pagar situ tuh, lompat gitu kan. Berhubung ini dikunci, dia lompat ke dalam. Nah, dia dilihat di dalam situ tuh, depan pintu situ tuh. Jadi ada ibu-ibu sama anak kecil gitu. Dan dia tuh ngomong sama warga sini, "Pak, itu kan ada ibu-ibu sama anak kecil, kenapa enggak dipanggil aja? Ibu-ibu sama anak kecil dari mana?" katanya. Orang rumah udah sepi bertahun-tahun. Dia langsung kaget kan, tukang tenda langsung lompat dia dari dalam keluar. Seperti itu. Terus suka ada yang nemuin kuntilanak, macem-macem di sini. Guys, ayo kita masuk ke dalam rumahnya. Rumahnya di pojok situ. Ini banyak bapak-bapak warga sekitar ikut juga. Let's go. Gak apa-apa, let's go Pak. Ayo kita ya. Berdua. Mana Pak? Maunya kemana? Mau ke rumah. Rumah yang kosong? Iya. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi. Dan numpang lewat ya. Oke guys, kita udah sampai ke depan rumahnya. Btw ini aku pegang dupa, bukan buat aneh-aneh, ini buat jagain semuanya yang di sini yang ikut syuting. Ini di depan rumah kosongnya, tadi kan udah diceritain sama Mas Wahyu, rumah kosongnya udah kosong selama 5 tahun. Tadinya tempat tinggal. Oke, yuk. Oh, ini ada tiga pintu, Tuhan. Pintu, tapi yang sini dikunci, yang itu jendelanya kebuka. Kita ke paling pojok dulu. Buat kandang burung. Oh, sekarang ini digunainnya buat kandang burung. Buat anak-anak. Assalamualaikum. Permisi. Silakan. Ayo kuantar. Permisi ya. Ya. Oh, ini burung Pak? Ya, ini kandang burung buat anak-anak. Anak apa? Iya, buat anak-anak. Ini kandang burung anak-anak. Kok burungnya dilepas Pak itu? Gak apa-apa. Oke, bentar aja di sini ya, karena burungnya dilepas, gue takut. Jadi nih, sekarang tempatnya, ruangan ini dipakai untuk kandang burung. Itu burungnya dilepas satu. Tasya itu samping, habis itu Tasya. Iya, oke kita ke samping. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi yang di sebelah sini tadi nggak ada apa-apa, menurut aku nggak ada apa-apa. Tapi di paling, kan tadi ada lubang ya di bawah yang tadi di shoot itu, ada ibu-ibu di dalam situ. Aku nggak tahu nih dulu yang punya rumah ibu-ibu. Oke. Bapaknya tinggal di Jawa, kalau anaknya di sini. Oke. Permisi ya Bu ya. Jadi tadi di dalam situ ada ibu-ibu, itu tadi ada bekas kasur juga ya Pak ya? Iya. Ini masuk nih, dinding nih. Apaan masuk? Masuk, merinding tuh. Bisa lupa. Bisa lupa aja, sebentar nanti saya ambil. Tunggu, enggak, aku mau pegang kamu. Ini, aku mau ngomong boleh enggak? Boleh. Jadi, aku tadi sih enggak masuk ya, enggak lihat. Cuman memang waktu udah mau masuk, udah dikasih tanda sama ibu ini karena dia udah ketok. Itu sih aku dengar juga, nggak tahu ada yang dengar ya. Pas kamu mau lihat itu kan burung itu dan di kamar ini memang kan dari sini tadi ternyata kan nggak tahu di situ tuh ada lubang di bawah kan itu kan yang dikunci ya Pak. Memang apa ya tahuan dari sini, jadi ada kayak ada ya ada tandanya lah, ada sesuatu lah. Jadi tadi kan kita udah ke paling pojok ruangan, terus ke tengah sini yang tadi
udah di show tempatnya, ini dikunci kita nggak bisa masuk. Ini udah ruangan paling pojok, ini juga kamar kayaknya ada kasurnya di dalam. Di dalam ada perempuan lebih kayak kunti sih. Itu ada di pojokan. Nah itu agak serem mukanya tapi nggak apa-apa. Kita harus tenang. Ya, ya, oke, benar itu. Misi. Syutan dong, ayo. Yuk. Apa namanya tuh? Jadi kayak yang tinggal sini dulu itu bisa dibilang ya secara agama spiritual itu orang yang kuat ininya. Iya, kalau iya, jadi orang yang kuat. Mungkin dia dulu punya juga. Kalau aku justru bukan ke perempuannya, tapi kayaknya ada di sini yang Mbak ya, yang itu dia kayak punya kemampuan juga ya, Pak. Benar enggak, Pak? Iya, benar. Kalau saya tuh malah rasainnya itu. Jadi energinya itu rasanya seperti itu. Sebenarnya, jadi sebenarnya walaupun ini tempat ini seram, menurutku sih nggak, ya tidak mungkin sampai bagaimana-bagaimana ya, mengganggu karena ada juga yang jaga di sini Mbah ya. Iya. Itu yang aku tadi tangkap nih kelihatan dari sini pas lihat ke dalam gitu. Jadi sebenarnya tempat ini tuh dari luar memang seram karena dari luar ya gitu. Itu tadi yang aku bilang kan, kita pasti pas datang takut karena pasti pertama kayak di luar digituin tapi ya, terus ada kepala setelah, di mobil gini kan ada ini tadi tapi udah kesini enggak eh, ini sebenarnya kayaknya dulu tuh orangnya baik banget ya Pak, baik. Ini orang yang orangnya baik terus suka amal ya, pokoknya orangnya yang hatinya memang ya, dia kan dulu ini penjaga tanah ini. Sini Pak, majuan Pak. Oh, coba ceritain Pak. Tanah ini yang berapa puluh tahun ini ya ada, kalau 10 tahun kayak 20 tahun ada. Ya karena dia kan udah pindah, udah tua, akhirnya pulang ke Jawa. Meninggalnya di Jawa. Kalau istrinya ninggalnya di sini, mana anaknya istrinya. Itu cuma energinya kuat sekali menurutku sih. Kalau bapaknya kuat, sakun kuat. Orangnya kayak apa, bisa ceritain Pak? Bentuknya kayak apa? Nah, orangnya kurus tinggi. Ya itu doang. Itu tiap 15 menit ya, yuk lihat. Tapi orangnya mah baik, enggak pernah ngusir orang. Baik orangnya. Iya. Kalau aku lihat sih, iya, aku lihat dia sering menghabiskan dirinya untuk berdoa. Berdoa, ya, dia rajin doa. Kalau ya, dia emang jarang tidur. Tirakat gitu ya, tirakat. Enggak pernah baju, enggak pernah pakai baju. Punya sabuk doang nih, kolor pendek. Orangnya. Iya. Kalau arwah mamanya. Itu ya, ya kalau orang Betawi gimana gitulah gitu. Jadi bapaknya ini udah tua, akhirnya diangkat anaknya dibawa pulang ke kampung. Jadi ini gimana nih kalau itu karena aneh ya, maksudku dimana sebenarnya ini penting loh, justru kita Natasha bener nih cocok banget. Di mana ada energi negatif, positifnya ada dan lebih kuat menurutku positifnya di sini. Tadinya niat kita pengen mencahayai tempat ini gitu, ternyata justru udah tuh udah kayaknya sudah cukup. Yang punya gitu rumah sudah sangat bercahaya. Tapi memang itu ada di, maaf kata. Ini assalamualaikum dulu kan saya. Itu ada penghuni. Tapi kalau kita enggak jahat enggak ada. Iya, betul. Tidak kamu ngomong aja. Apa tadi ya? Oh ya. Emang tempatnya kalau di sini tuh nggak serem menurut aku. Mungkin awal-awal deg-degan lah ya, namanya juga rumah kosong tuh. Cuman kalau di depan situ memang menurut aku banyak sih, banyak gitu, banyak yang ada di sini. Ada memang yang aku rasa dia udah lama banget sih di sini, tinggi besar bentuknya. Tapi memang jelek, maksudnya nggak bagus gitu bentuknya. Tapi nggak jahat menurut aku. Buat aku tuh pengalaman yang ini banget loh, maksudnya tapi di luar tuh ada macam-macam terus nih, kita potong dulu, dibilang tinggi besar kan, itu benar, ini maaf itu wanita, iya benar, benar kan, iya, jadi tuh lucu ya ketika kita melewati satu rumah di sana wanya ada yang kita permisi ibu itu, terus semakin kesini malah jadi berubah, ternyata energinya tuh
Habis banget. Nah, dia bos. Bentar ya, aku taruh sini dulu ya. Oke. Okay. Ya, jadi tadi aku kan bilang ada yang tinggi besar yang memang menjaga di sini, itu dia sekarang ada di situ. Dari pojok situ, shoot aja yuk. Misi ya. Misi. Misi ya. Oke. Kalau kita salam. Heeh. Jadi kayak kesini. Si bapak mirip nih. Iya, si, bang saya juga hitam. Si sosok ini gitu dia apa ya? Dia tadi sempat ngomong terima kasih. Aku enggak tahu maksudnya terima kasih apa, tapi dia bilang terima kasih. Ini pelajaran. Jadi banyak banget sosok yang bentuknya jelek banget kan, tapi ternyata dia baik gitu. Dan biasanya sosok ini tuh dikonotasikan sama negatif gitu. Namanya kalau orang taunya genderuwo. Nah, tapi ini tidak jahat, menurut aku nggak jahat. Tapi siapa yang melakukan kejahatan di sini? Malah menurut aku dia tuh bisa nggak jahat karena bapak yang punya rumah ini. Jadi bapak yang punya rumah ini menghargai ada alam lain di dunia ini. Nah, itu dia apa yang merasanya kayak oke, kita sama-sama nih berdampingan hidupnya, tapi jangan mengganggu. Nah, itu yang membuat si sosok hitam besar ini jadi nggak agresif gitu. Tapi aku nggak ngerti maksud dia, makasih. Pelajaran yang luar biasa sebenarnya. Luar biasa sebenarnya. Ya, karena mungkin tadi kita juga masuk dengan permisi. Terus kita nggak ada niat bagaimana-bagaimana. Ya, terus kita juga ada, ya mungkin kan. Sebenarnya bagus, selalu orang mikir bahwa, wah yang penting usir-usir. Padahal ternyata enggak. Ya, ternyata bagus. Satu bukti yang bahwa itu tidak benar. Walaupun orang banyak ya Pak ngelihat penampakan dan lain-lain gitu di sini. Cuman ternyata ya itu mungkin main aja kali. Tapi enggak tahu ya yang di mobil, maaf. Itu nanti. Di mobil mana tuh? Tuh. Di mobil ada yang. Yuk di belakang gue ada yang lagi ada yang berdiri yuk. Di jendela. Ada yang berdiri di jendela. Ya. Nampak enggak yuk? Kita dulu digebur lo. Oke. Okay. Awas yuk. Mundur. Oke, makasih ya. Yuk, lanjut. Permisi, terima kasih. As. Ini gimana? Udah, Mas. Tante jangan ngagetin. Ya. Rupanya gimana? Iya, aku bawa. Bawa aja. Iya, jangan. Oke, gengs, jadi di belakang sini itu ada sumurnya. Aku biasanya tuh setiap ketemu sumur aku tertarik loh, pengen lihat ke bawah gitu. Cuman kita nggak bisa ke situ karena banyak semak-semak. Saya tidak mau masuk semak-semak. Kalau di sumur itu menurut aku ada penunggunya perempuan cantik, cantik. Aslinya cantik, tapi kalau ada orang yang menyalahgunakan tempat ini, dia akan berubah jadi serem. Gitu. Ada. Ada. Sering dia kalau ini waktu dulu ada Boncamara nih. Dia di situ. Kalau tempat ribut yang ribut tinggi besar, ribut. Tapi bukan Kunti, Pak. Bukan ribut. Kuntilanak, bukan. Ini cantik. Cantik dia. Memang asli di sini. Tempatnya di sini. Oke, lanjut. Nah, ini mobil yang tadi kita lihat pertama kali kita datang. Ada pertama Javia yang lihat ada laki-laki, kelihatan laki-laki kayak itu di dalam. Terus yang kedua Tante Hongga juga lihat. Tapi sekarang nggak ada. Nggak ada, udah nggak ada. Iya udah panas tadi. Bukan tahu nggak pas tadi kita air itu terus udah nggak ada. Pas kita lewat tadi kan udah nggak ada. Pindah. Pindah. Kalau masuk ini. Tuh yang punya rumah keluar. Keluar. Udah salam dah. Di depan. Makasih ya. Makasih Mbak ya. Makasih Mbak, makasih Ibu. Begini. Keluar. Makasih Mbak. Kalau sebang kita. Katanya kakak yang perempuan ada agresif. Kalau perempuan, perempuan mana? Oh, yang di dalam tadi. Oh, iya yang kita. Di, iya memang. Ibunya. Bukan, yang ya, tadi kan aku yang dalam.
Iya, dalam sini kan? Iya. Bukan yang punya rumah kan? Yang bukan. Kedua lamp yang kedua yang di kolong. Ya memang. Oh, itu yang aku tadi lihat pertama di depan situ dia berdiri. Memang agak agresif tapi nggak apa-apa. Oke, teman-teman semua, kita udah selesai penelusuran di tempat ini, di rumah ini yang katanya angker, tapi menurut aku, menurut kita yang ada di sini, ini nggak angker karena yang punya sebenarnya dia rajin tirakat juga sebenarnya. Terus penunggu-penunggu di sini yang tadi dibilang hitam besar, dia sama sekali nggak ganggu. Yang agak agresif memang perempuan tadi yang dari bawah kolong, tapi bukan yang bukan ibu yang punya. Jadi pelajaran yang dapat hari ini adalah luar biasa ya. Luar biasa. Tadi kita sempat takut awalnya, tapi udah pas masuk udah tenang, udah nggak takut. Dan oh ya, setiap kalian mau penelusuran, please banget izin dulu sama siapapun yang mungkin warga-warga sekitar, diminta izin dulu, jangan tiba-tiba nerobos aja ke dalam karena takutnya merugikan orang-orang yang di dekat sini. Oke, seperti biasa kita mau ciprat air untuk apa ya? Iya, itu supaya mereka itu memang tetap damai. Terus gitu. Mereka di sini, ya pokoknya biarin aja di sini. Kita nggak. Emang kembali kalau aku sih, ya. Bukan nggak usah, biarin aja. Iya, karena yang apa-apa. Nunggu di sini memang mau di sini. Mm-hmm. Jadi selama tidak mengganggu, nggak apa-apa. Gitu. Seperti biasa, kita minta tolong Tante Honga bagian pencahayaan. Emang aku bukan pengusiran tuh. Bagian penelusuran saya tiba-tiba sendiri. Tiba-tiba masuk ke sini nih, nggak tahu nih Tasya nih ini. Cuman aku yang bisa membawa dia ke sini. Oke. Okay. Oke, okay, yuk Tante. Yuk. Mana ciprat? Ya sini aja nggak apa-apa. Ya, menurutku sih ini aja ya, pinggiran pintu, aja. Pintu kamu nggak mau shoot itu? Iya. Ini maksud aku gini. Ini kita cuman ya. Permisi, terima kasih. Ini sebagai ini doa loh, jadi ya. Ini. Ya ini air yang kalau kalian udah kemarin kalian harus tonton dulu di YouTube channel Tante Honga caranya kita mendoakan air. Jadi ini air yang udah didoain aja dengan bapak kami atau doa sama duka kita tadi. Ya kita matiin di sini. Tinggal kita ciprat. Ini kan sebagai ucapan terima kasih kita aja untuk semoga damai semua kalian di sini. Dan Mbah beristirahat juga dengan damai. Amin. Oke. Dah. Ini banyak yang ngeliatin. Foto